surat perjalanan laksana paspor paspor ini umurnya itu expirednya itu salam saat akan selalu ada hasil dibalik perjuangan yang diketawakin orang-orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Hero Vlog Vlognya pemersatu para TKI seluruh Malaysia Tes tes kadang-kadang mic ini nggak ada suara juga kadang-kadang padahal udah dua 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 loh saya beli mic padahal saya ini, tapi nggak ada suara juga nih ya mungkin dikira teman-teman saya ini bohong atau apa ini yang kemarin itu saya beli juga mic dari mic ini ya tapi dia butuh kabelnya itu type C tapi malah suaranya kadang-kadang nggak -kadang kedengaran juga kadang-kadang kecil gitu ya kan cukup membagongkan masa saya harus pasang tiga mic sekaligus ya kan ya harap malum lah namanya juga kita ini seorang kreator abal-abal ya kan maklum lah makanya buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya tonton video sampai full biar jelas ya dan nah, juga sebelumnya ingin menyapa kembali dulu teman-teman TKI yang ada di Malaka TKI Johor Baru, TKI Negeri 9, TKI Selangor, TKI Ampang, TKI Kuala Lumpur, TKI Negeri 9, TKI Kuala Lumpur lagi TKI Kelantan, Terengganu, TKI Sabah, TKI Sarawak, dan juga Kucing pembahasannya nih bang, ngopi dulu ngopi dulu sebelum jalan, sebelum lanjut biar jalannya mulus ngopi dulu Bismillah <tik> Alhamdulillah ya sebelumnya saya ingin mengucapkan, karena kan um, uh, edisi hari raya idul fitri idul fitri Hari Raya Idul Adha saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya mohon maaf lahir dan batin kalau selama ini ada pengucapan kata-kata yang salah kata-kata yang menyakiti nggak tahu siapa yang tersakiti dan juga apa <tuh> pokoknya semua kesalahan lah ya kan yang mungkin tidak sempat saya ucapkan ataupun yang sengaja atau tidak sengaja ya teman-teman semua dimanapun kalian berada dan juga saya ingin menyapa kepada teman-teman semua ya kan Kira-kira video ini sudah sampai di mana, nih? Sudah sampai di daerah mana, nih? Silahkan komentar di kolom komentar, ya. Dan ini ada pembahasan sedikit, pembahasan lah ya kan, yang masalah yang enggak terlalu gak terlalu penting juga, sih. Ada pertanyaan dari teman kita ini, ya. Sebenarnya, sih, sudah sempat saya bahas di video saya sebelumnya, ya kan? Ini masalah SPLP lagi, gitu ya, kan. Kegunaan SPLP, bang. SPLP itu bisa ya dibuatkan permit Bang SPLP itu berapa tahun syaratnya Bang SPLP itu expirednya berapa tahun Nah sebenarnya kan sudah saya bahas juga ya teman-teman ya Masalah SPLP itu sudah saya bahas di video sebelumnya Yaitu paspor tendang dan the SPLP band Jelas ya Silahkan teman-teman kunjungi yang di video saya itu The SPLP Band dan juga paspor Tendang. Gila ya, nggak apa-apa lah kita jelaskan kembali di sini ya teman-teman ya kan. -teman. SPLP itu kepanjangannya itu ini kita kembali saya gali ulang dari awal ya. SPL itu SPLP itu perpanjangannya itu surat perjalanan laksana paspor. Paspor ini umurnya itu expirednya itu salam satu tahun dan juga SPLP ini itu itu paspor sekali jalan nanti setelah sampai ke Indonesia itu paspor kita itu digunting tek digunting sudutnya itu dan juga itu sudah tidak bisa digunakan lagi jelas ya so, itu sekali jalan iya bang tapi kan, kan mengapa harus ada paspor SPLP gini misalnya teman-teman itu Paspor yang lamanya itu ditinggal di majikan ini khusus untuk TKI ya kan untuk TKI yang ada di Malaysia ya mungkinnya mungkin paspor teman-teman itu dulu teman-teman lari dari majikan teman-teman itu tinggalkan di majikan yang lama berikut dengan sekalian dengan permitnya teman-teman itu tidak mau kerja lagi di Malaysia dan pengen pulang kan teman-teman kan tidak ada dokumen tidak ada paspor kan nggak bisa pulang langsung nyebrang saja gitu kan otomatis kan ditangkap juga Nah jadi sarannya itu salah satu solusinya bagi teman-teman tidak ada dokumen itu yang buat salah satunya untuk biar cepat pulang itu ya tidak membuat SPLP tadi atau pas pertendang gitu jelas ya Terus yang kedua ini misalnya teman-teman kita ini ada dari warga negara kita melancong ke ke Singapura ke Malaysia atau negara mana-mana pun gitu ya kan dan dokumen teman-teman ini hilang tadi jambret entah jatuh entah terbakar entah apa dokumen ini nah teman-teman itu -teman kan nggak bisa balik juga ya kan otomatis teman-teman itu harus membuat paspor juga ya itulah namanya paspor tendang ataupun SPLP biar teman-teman itu -teman bisa keluar dari negara bersangkutan jelas ya dan juga nih yang ketiga ini pertanyaan juga ini Bang apakah SPLP bisa dibuatkan permit ya nggak bisa karena kan paspor SPLP ini kan sarannya kan cuman Uh, Expire-nya kan cuma satu tahun Yang Yang paspor untuk Pekerja Ataupun yang untuk Pelancong ya kan Untuk melancong bukan paspor pelancong ya kan Gak ada paspor pelancong yang ada itu Bisa untuk melancong bisa sosial ya kan dan juga yang biasanya paspor yang untuk pembuatan yang untuk pengajuan pembuatan permit ataupun RTK itu kan paspor konvensional pada umumnya ataupun paspor reguler yang hijau tua ya kan bukan paspor hijau muda ya kan atau SPLP itu nggak bisa buat SPLP untuk untuk kerja itu nggak bisa itu hanya untuk kepulangan ataupun balik ya kan biar ada dokumen jelas ya terus nanya lagi bang buat buat SPLP berapa bang selama ini dari tahun-tahun kemarin sampai sekarang ini tidak ada perubahan untuk harga SPLP ya teman-teman ya berapa bang harganya lama amat abang ini ya biar durasi kita agak panjang sedikit ya kan <laughs> kan sudah saya sempat kenapa durasi saya hanya 8 menit ya kan jadi kan bertanya juga bang berapa biaya pembuatan per, pembuatan SPLP pembuatan SPLP itu harganya 35 ringgit Bukan 35 juta ringgit, Bang. Ya, kadang teman-teman kita ini kadang-kadang sering ngeyel, kadang-kadang sering ngelawak. Itu yang membuat saya tetap ngopi dulu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan juga buat teman-teman semuanya, saat ini saya doakan yang lagi sakit agar segera sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan sakitnya, dijadikan sakitnya sebagai penghapus dosa. Dan juga buat teman-teman saya -teman yang lagi banyak masalah, semoga masalahnya segera teratasi dan juga menjadi kehidupan yang lebih baik lagi ya kan. Dan sedikit pesan dari saya, jangan lupa berbagilah sesama teman-teman yang ada di sekitar kita, sesama TKI yang ada di Malaysia ini dan juga jangan lupa sholat, ibadah dan banyak-banyak berdoa dimudahkan segala urusannya, dimudahkan segala perjalanannya sampai pulang nanti ke kampung halaman dengan selamat, aman, resmi dan juga mempunyai permit. Mungkin itu saja video saya. Kembali lagi dibantu untuk. Nah, subscribe, like, dan komen di bawah ya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Tulang Elon Musk. Kecil.